suatu kebanggaan tersendiri bagi Lesti, bos MNC Hari, Tano Sudibyo, gendong Baby L, hingga Lesti Histeris. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar kedatangan bos MNC Hari, Tano Sudibyo. Momen itu terekam dalam channel YouTube Leslar Entertainment. Lantas, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Lesti Kejora dengan kedatangan bos MNC, pasalnya istri Rizky Billar menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi Lesti karena kedatangan bos MNC Hari, Tano Sudibyo. Kedatangan bos MNC ke kediamannya membuat para keluarga Lesti ikut tak menyangka dan tidak untuk menyambangi dan bersilaturahmi. Bos MNC juga akan mengontrak Lesti di MNC Group International. Seperti kita ketahui, nama pedangdut muda Lesti Kejora memang akhir-akhir ini sedang naik daun. Setelah melahirkan anak pertamanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, nama Lesti masih menjadi perbincangan hangat netizen. Pedangdut muda ini juga sering berkolaborasi dengan artis ternama Indonesia. Pasalnya, Lesti bulan lalu berkolaborasi dengan Pasha Ungu. Dan di sini juga terlihat bos MNC Hari, Tano Sudibyo akan kontrak Lesti sebagai penyanyi di MNC Group International. Momen ini akan ditunggu-tunggu oleh para penggemar Lesti Lovers. Sebagai informasi tambahan, setiap Lesti mengeluarkan single terbarunya, lagu Lesti selalu menduduki trending tanah air. Dari mulai lagu Kelepas Dengan Ikhlas hingga Lentera memasuki trending tanah air. Lanjut ke berita selanjutnya. Ikut terseret, Lesti Kejora dan Rizky Billar panik ditanya soal amplop hadiah pernikahan dari Doni Salmanan. Isinya berapa? Doni Salmanan tengah tersandung kasus penipuan investasi melalui aplikasi Kompleks. Jumlah uang di rekeningnya kini sudah dibekukan dan rumah kediamannya telah disita polisi. Sejumlah artis Indonesia dikabarkan ikut terseret, termasuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lantaran diduga menerima uang hasil kejahatan Doni Salmanan, sebelumnya Doni Salmanan diketahui memberi amplop tebal sebagai hadiah pernikahan untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Amplop tersebut diduga berisi uang hasil penipuan Doni. Menanggapi hal tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak panik saat ditanya soal kasus Doni Salmanan. Hal tersebut terungkap dalam video yang diunggah di channel YouTube Celeb on Cam News. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Lesti tampak tersenyum bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Rizky Billar gelisah dan berusaha menghindari pertanyaan tersebut. Suami biduan itu mengatakan bahwa dirinya enggak mengikuti perkembangan kasus penipuan Doni Salmanan karena sibuk dengan usaha yang digelutinya. Jadi, Rizky Billar enggak bisa berkomentar banyak. Kita enggak mengikuti perkembangan karena kita lagi fokus sama usaha yang kita jalankan ya. Kita enggak mengikuti, jadi kita enggak bisa berkomentar, ujar Rizky Billar. Rizky Billar ngomel, Lesti Kejora doyan jajan baju Baby L harga jutaan. Lesti Kejora termasuk ibu-ibu yang doyan jajan baju bayi branded harga jutaan. Rizky Billar pun mengomeli sang istri lantaran hobinya itu. Sebagai ibu muda yang belum lama dikaruniai anak pertama, wajar saja jika Lesti Kejora gemar membelikan perlengkapan bayi seperti misalnya baju. Lesti Kejora tak segan mengucurkan banyak uang hanya demi membelikan pakaian untuk sang anak, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Bagi Lesti, hal ini sama sekali tak perlu dipermasalahkan. Selama dirinya memiliki rezeki untuk melakukan itu, aduh, ya dulu kan boro-boro tahu branded, dedek kan tahunya main comberan di kampung. Sekarang apa yang dedek punya, ya untuk anak saja, selagi masih ada mah, untuk anak dikasih, kata Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu. Lain halnya dengan Lesti, Rizky Billar justru tak sepakat dengan tindakan Lesti. Pedangdut itu mengaku sang suami sempat memberikan tegurannya. Kata kakak tuh ya, jangan dibuat anak itu harus branded gitu. Padahal mah enggak, karena dedek lagi ada untuk anak, makanya mah sok saja, lanjutnya. Rizky Billar rupanya punya alasan tersendiri mengapa dirinya kurang sepaham dengan Lesti. Bagi Billar, akan lebih baik jika Lesti berpikir panjang sebelum mengucurkan banyak uang untuk Baby Leslar.
Baju kan enggak mungkin kepakai lagi. 2 minggu anak saya udah gede, enggak kepakai lagi. Buat apa itu bajunya? Paling ujung-ujungnya kasih ke orang, kecuali dia mau bikin anak lagi, ucap jelas.